بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، مر لله به خيرا الفقير في الدين، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مسؤول والإمام ونبي صلى الله عليه وسلم بمكان بطوان بطوان مسلمين مسلمين الإمام Amabah. Alhamdulillah pada pagi subuh Ahad ini 3 Syaban 1443 Hijriah bersamaan
kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat waktu subuh berjemaah di rumah kita, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan kita semua berada dalam pemeliharaan Allah SWT, dalam rahmat, barakah dan keridhaan Allah SWT, diampunkan seluruh kita di Allah SWT, serta dijauhkan kita daripada segala mara bahaya, musibah, segala bala bencana mengenai wabak penyakit berbahaya, termasuk terutamanya wabak COVID-19 varian Omicron, dan juga segala fitnah yang ada pada akhir zaman ini, yang kecil, yang besar, yang nyata, yang tersembunyi, yang hidup dan yang mati. Dan terlebih lagi fitnah yang masih kita jalan, fitnah yang paling besar sekali pada akhir zaman ini, dan apa yang kita lihat semenjak beberapa ketika ini, kita lihat sahabat-sahabat kita ada yang kembali ke rahmatullah secara mengejut-ejut, secara tiba-tiba tanpa ada penyakit yang berpanjangan, termasuklah sahabat saya di Seremban yang meninggal semalam secara mengejutlah. Maknanya pagi itu paruh dia tak sihat, pagi semalam, pagi semalam kita paruh dia tak sihat, kemudian tak ada kerja yang nak dibuat, maka dia buat kerja dia balik itu bagi ubat dan rehat, dan arwah ini meninggal dalam tidur. Jadi sekarang ini berada di hospital, masih lagi menunggu keputusan sama ada ada pada tubuh badan arwah ini kuman COVID ataupun tidak. Kerana prosedur kematian sekarang mana-mana pun, mana kena bawa ke hospital terlebih dahulu. Asalkan tak ada, maka boleh dibawa balik ke rumah, diuruskan sama di rumah ataupun di masjid ataupun di surau, kemudian barulah dikebumikan mengikut kaedah yang biasa kita lihat. Tapi kalau jenazah ini ada kuman COVID, maka diuruskan sepenuhnya oleh pihak hospital dan disemayamkan di sana dan terus dibawa ke kubur, dan tak dibenarkan siapa pun melainkan orang keluarga yang terdekat. Itu pun mereka ni dipakaikan PPE, pakaian khas seperti mana kekitangan hospital ketika urusan pengebumian. Dan satu lagi tambahan, di Uni 9 jenazah yang disahkan ada kuman COVID ni dikebumikan di tanah perkuburan khas. Tak macam kita sini-sini, walaupun apa pun boleh, masih boleh dikebumikan di perkuburan awam. Kalau di sini, di video ni, di mana tempat biasa dikemumikan, di situ boleh dikemumikan walaupun jenazah ini disahkan ada kuman COVID. Tapi di Islam tidak begitu keadaannya. Di tempat, di satu tempat khas, so di seluruh negeri, walaupun dia duduk di sempadan berjiran dengan negeri Pahang contohnya pun, akan dihantar ke dalam perkuburan khas dikebumikan. Tapi dah itu prosedur di sana, maka pengikut lah. Jadi itulah, apapun kematian ini sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya asbabnya itu eloklah kita kaji supaya menjadi aktibar kepada kita. Maknanya kalau rasa tak sihat tu, cepat-cepatlah pergi ke klinik dan hospital untuk diperiksa. Kalau kata misalnya kata memang ada COVID, cepat-cepat akan dimasukkan ke ward COVID dan diberi rawatan seberapa itulah yang berlaku kepada saya terlepas dibawa ke hospital. Walaupun saya ini penakut nak masuk hospital, tapi dipaksa juga bawa ke hospital, maka rupanya memang ada COVID stage 4. Kalaulah makan ubat saja, mungkin saya dah tak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya mati kerana kuman COVID. Jadi kalau rasa tak sihat, terus pergi ke klinik
klinik terdekat atau pergi ke hospital tanpa terus buat kecemasan, saya mengikuti perawatan sebelum bersetuju. Apapun takdir sudah ditentukan Allah SWT. Apa yang Allah Ta'ala ajar dalam ayat yang dibaca tadi, bersabarlah menghadapi kedugaan ini dan ucapkanlah inna lillahi inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kepadanya, kepadanya lah kita kembali. Jadi itulah, itu adalah mustabab yang bersabab yang terkaji. Jadi itulah sebagai tempat untuk diri kita. Tambah-tambah kita sekarang dah berada dalam bulan Syakfan, kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita pada bulan Rajab yang baru berlalu dan bulan Syakfan ini, dan pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadhan. Amatlah sayang bila seseorang yang dikenali banyak mengulurkan bantuan kemanusiaan, banyak membantu mereka yang memerlukan, maka orang ni tak sempat bertemu kembali dengan bulan Ramadhan. Tapi itu sudah ditakdirkan Allah SWT. Maka tak ada siapa yang boleh menghalang takdir Allah. Adapun bagi kita, kita mohonlah kepada Allah SWT supaya bertemu kembali dengan bulan Ramadhan. Sebab bulan Ramadhan ini ialah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Syakban ni yang kita lalui baru 3 hari ni, di dalamnya ada dua perkara. Satu, ayat yang mula-mula dibaca tadi, bulan Syakban inilah menjadi saksi berlakunya peristiwa pertukaran kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah pada bulan Syakban ini ada satu malam yang disebut Lailatul Mubarakah dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan, iaitu malam Nisfu Syakban. Jadi pada bulan Syakban ini kita dianjurkan supaya memperbanyakkan amal ibadah. Maka masyarakat kita ni dia rajin dengan amal ibadah Maghrib ke Isyak, dari Maghrib ke Isyak tu wajib. Maka di menganjurkan supaya malam itu dibaca Yasin sepuan-puan ni sekali, setengah tempat 3 kali. Tak jadi masalah tu nak baca sekali, boleh baca 3 kali boleh. Dan berdoa kepada Allah SWT 3 perkara. Satu, supaya kita ni berteguhkan iman kita ya Allah SWT. Dan yang keduanya, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur kita dalam kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya dipermudahkan segala urusan amal ibadah kita di dalam kehidupan di dunia yang sementara ni. Itulah gunanya dibaca 3 kali surah Yasin pada malam Nisfu Syakban, yang mana dalam hadis Islam disebutkan bahawa malam Nisfu Syakban ni ialah malam di mana buku amalan kita di angkat kehadirat Allah SWT dan buku amalan baru di bawah turun. Jadi pada malam itulah, malam Nisfu Syakban inilah kita dianjurkan memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah SWT. Paling cantik kalau dapat semayang tahajud dan semayang tasbih, amal-amal ibadah yang akan menghidupkan malam tersebut. Tapi macam saya tadi, kita ni rajinnya antara Maghrib dengan Isyak. Jadi itulah apa yang dianjurkan untuk diperbanyakkan pada malam tersebut. Wallahu'alam. Baik, pertama-tama ni kita teruskan pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Syekh Al-Fadhil Al-Ali Musalim bin Sumair Al-Fadrami Rahimahullah Ta'ala. Kita sampai kepada fasal yang berikutnya, fasal yang ke-29, yang tajuk yang diberi kepada fasal ini oleh saya yang penerjemah kitab ini, Fadhil Ustaz Puan Haji Al-Yasar Al-Barakan bin Barahan Hafizullah Ta'ala. Tempat yang disunatkan mengangkat tangan. Ini tuan-tuan. Faslun
yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Disunnahkan mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ni. Ya. Ha, mengangkat tangan. Kalau lelaki di depan kan. Ha, tangan. Kalau perempuan suruh bawah kan. Ha, itu ada beza sikitlah antara lelaki dengan perempuan. Ya. Jadi disunnahkan mengangkat tangan, ya, dalam solat ni fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat. Empat tempat ni. Yang pertamanya inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi yang rukun tu takbiratul ihram tu yang mana satu? Yang angkat tangan ke yang kalimah Allahu akbar? Lepas Allahu akbar. Allahu akbar itulah takbiratul ihram, itulah rukun. Yang sunatnya ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tu. Itu yang sunat. Ha, kan? Kita kata Allahu akbar. Jadi yang mana satu yang rukun? Allahu akbar tu yang rukun. Yang ini sunat. Tapi bila kita dah amalkan tu, dia dah jadi sebati dengan kita lah. Jadi kalau tak buat tu rasa janggal pula. Allahu akbar. Janggal pula kan? Tapi tak membatalkan sembahyang. Kan? Kita berdiri Allah terus yang kan. Ni pun tak ada macam tu. Allahu akbar. Contoh. Sah tak semayang kita? Sah. Yang penting rukun tu berdiri satu. Yang kedua takbir ihram tu. Tapi benda dah sebati, benda yang sunat tu kita dah bias, dah sebatilah dengan kita. Jadi kita tak buat tu tak kena gaya. Kita buatlah Allahu akbar. Kan? Masuk niat. Tiga benda: berdiri, takbir ihram dan masuk niat. Masuk niat tu ketika takbir ihram tu. Tu cerita dia. Jadi mengangkat tangan ni hanya so sunat saja. Tapi janganlah tuan-tuan tinggal pula, lepas ni tak payah buat lah. Bawa sunat je. Kerana persepsi setengah kita tu tentang sunat tu. Sunat je. Jadi tak payah buat. Ustaz ni kata tak payah buat, sunat je. Angkat tangan tak payah buat, sunat je. Tak payah buat. Saya tak kata macam tu. Jangan kata saya berkata macam tu. Maksud sunat sini ialah benda itu bukan rukun. Ini bukan rukun. Yang rukun ialah lafaz Allahu Akbar. Itu yang rukun. Ada pun mengangkat tangan ketika tak payah orang, itu adalah sunat. Namun ia adalah sebati, perkara-perkara sunat yang sebati dengan kita dalam solat, dalam sembahyang. Jadi tak ada masalah, teruskan. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Lebih baik. Kalau kata istilahnya afdal lah. Afdal tu maknanya lebih baik. Kena faham tu. Bukan kita mengatakan afdal tu, oh mesti buat, tak boleh tak buat. Kena buat juga. Tidak. Maksudnya lebih baik lah buat. And kalau kita rasa nak menambah, mempercantikkan, memperelokkan, memperbanyakkan lagi pahala sembahyang kita, buatlah benda-benda tu. Kalau kita rasa cukup dengan apa yang ada, pahala pun banyak lah. Contoh, tak pun Tepuk dah je, tanya diri sendiri. Bukan tanya selera. Tanya selera buat makan. Dia tanya selera tu buat makan, nak makan apa, nak makan semati ke, nak makan nasi bambu ke, nak makan nasi lemak ke. Dia tanya selera. Nak makan roti bakar apa tu dekat R&R tu, apa nama, Pak Mat ke apa nama dekat R&R Tabuah, Patam. Ah, sorry, apa nama, sebut Pak Mat terbalik. Patam rupanya. Terbalik. FAT terbalik, TAM Patam. Masuk air tol hidung ni, terus MNR minum, makan roti bakar Patam tu, lesuk balik, tuan tapak keluar je dah lama balik. Apa yang susah? Itu tepuk dada tanya selera. Ini tepuk dada tanya diri dia. Kita nak buat ke tak benda-benda sunat ni? Itu dia. Tapi benda-benda sepati, benda sepati tu kita buat lah. Tak ada masalah. Buat je. Maksud benda tu kita memang dah dididik daripada kecil lagi.
belajar semayang dengan orang tua kita, dengan mak kita, dengan arwah mak kita, dengan arwah ayah kita, dengan arwah tuan-tuan guru kita. Begitulah amalan dia. Allahu Akbar. Terus. Tak payah ubah. Apa nak berubah? Kan? Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Teruskan. Jangan diubah. Ha, kan? Teruskan benda tu kita ambil. Kan? Dan mereka pun ambil daripada Tok Guru mereka sampai tali-tali sampailah kepada Tuan Guru yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi apa isu ni? Tak ada isu pun. Kan? Teruskan. Wallahu a'lam. Kemudian yang keduanya, wa inda ruku', ketika rukuk. Allahu akbar. Ketika rukuk disunatkan mengangkat tangan. Ada yang buat, ada yang tak buat. Ini macam saya katalah, benda sunat ni benda ikhtiar. Benda ikhtiar, benda pilihan. Dia bukan benda ijbari. Kalau ijbari ni benda rukun, ijbari mesti buat, tak buat tak sah semayang ni. Jadi benda sunat ni benda ikhtiar. Bila ikhtiar itu dia pilih, pilihan. Nak buat lagi cantik, tak buat pun tak apa. Jadi macam mengangkat tangan ketika rokok ni, ada yang buat, ada yang tak buat. Tak ada masalah. Kemudian yang ketiganya, wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal. Ketika i'tidal, salim sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Katakan itu semua. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Jadi bila kita tolong tangan tu, pastikan tangan itu tidak berbuai. Kerana bila berbuai ditakuti pergerakan kasar itu akan jadi tiga kali, maka batal sembahyang kita. Cuba cek boleh tengok. Perkara-perkara yang batalkan semayang, salah satunya pergerakan kasar sebanyak 3 kali untuk dua. Jadi kita bila angkat Allah, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, terus putih. Tapi ada tu kata-kata bergoyang. Bergoyang tu nak buat apa? Nak air buai, nak air buai pergi kat buayan. Ayun buayan. Ataupun kalau kita ada cucu, ayunkan buayan cucu kita tu, dapatlah buayan. Jadi semayang tak ada, tak ada semayang tak ada buayan. Bila kita sami Allah liman hamidah, tu letak tangan macam tu ke bawah terus je. Rapat, kalau dapat rapatkan ke apa, ke kaki kita pun bagus, tepi tu kan. Jadi, kalau tak pun kuat-kuatnya turun ke bawah. Jangan dibuaikan, takut jadi macam tu. Satu, dua, tiga, habis. Habis Ustaz yang dulu-dulu macam mana Ustaz, saya tak tahu. Tak tahu cerita kedua. Cerita lain tak tahu kan. Illa ma'bad salaf, melainkan apa yang terdahulu. Yang dulu-dulu tu habis cerita lah, kita tak tahu. Kan, masa tu kita tak mengaji, kita tak tahu. Sekarang dah dia beritahu, jangan buat. Kalau buat juga, itu dia cerita semayang kita. Jadi, seumpama debu yang berterbangan. Tak ada nilai. Sebab dia tak sah. Yang dulu-dulu tu sah lah, sebab dulu tu kita tak tahu, kita tak mengaji, tak tahu, jadi kita dah biasa buat. Kan, saya dah biasa kalau buat tu, siapa tegur saya Ustaz, pagi ni pun saya tahu. Jadi jangan buat. Jangan buat. Bila dah tahu tu, jangan buat. Sami Allah liman hamidah. Gitu je, terus. Kan, matikan pergerakan tangan kita. Wallahu'alam. Kemudian yang akhir sekali, wa indal qiyami min minat tashahhudil awal, dan ketika bangun daripada tahiyat awal, tashahhud awal tu tahiyat awal, rakaat kedua dan yang rakaat ketiga tu Allah takbir berpindah, berpindah rakaat. Allah naik sekali, Allahu akbar. Kalimah Allah tak Allahu akbar berpindah rakaat tu pun hukumnya sunat. Yang rukun hanya takbiratul ihramnya. Sami Allah liman hamidah pun subuh. Kan, sama. Yang rukun adalah pergerakan tu, pergerakan rukun tu. Kan, rokok itu rukun, i'tidal itu rukun, sujud itu rukun, duduk dua sujud itu rukun, sujud kedua itu rukun. Kan,
tahiyat akhir itu rukun. Daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampai innaka hamidum majid itu rukun. Asyhadu an la ilaha illallah rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawat ibrahimiyah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu rukun. Salam yang pertama pun rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu setengah-setengah imam dia beza kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beza kan. Sebab nak bezakan bunyi takbir tu, nak bunyi takbir tu dibezakan, nak bagi tahu takbir pertama rukun, takbir kedua sunat. Salam pertama rukun, salam kedua sunat. Jadi bunyi salam tu berbeza. Yang pertama tu lebih kuat daripada yang kedua sesuai imam buat. Salah tak amalan tu tak jadi salah. Sebab nak beritahu pada makmum belakang. Kan? Seseorang semayang. Ya. Yeah. Apabila selesai salam pertama, dia pun terkentut. Sah tak semayang? Sah. Sebab dia dah salam pertama dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa, dia selesai salam pertama. Baru lepas bom. Itu pun bom slow. Pasal tu makmum belakang, jadi lepas slow perlahan dia harus berkerut muka. Ustaz, yang bom slow tu baik. Ha, yang slow tu baik. Baik yang slow tu dia punya bau dia tu Allah. Biasa kalau bunyi yang kuat tu tak ada apa, bunyi je lebih. Tapi yang tak ada bunyi tu yang bahaya. Tahu-tahu gas beracun dah tersebar dalam, dia orang semayang. Siapa pula nak ketut ni? Ketut. Ha. Jadi tu dia. Jadi ketika bangun daripada tasyuk awal tu, bangun tu, itu disunatkan kita mengangkat tangan ya, ketika nak takbir. Allah bangun tu. Allahu Akbar. Disunatkan. Bila disunatkan tu maknanya dia dibuat itu lebih baik. Tak dibuat itu tidak jadi kesalahan apa-apa. Tidaklah sampai membatalkan sembahyang kita. Wallahu a'lam. Itu dia. Ya, tempat tajuk kita pagi ini, pasal yang ke-29 ialah tempat yang disunatkan mengangkat tangan. Insya-Allah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan syarat sah sujud. Ya, pasal yang ke-30 insya-Allah. Baik, kita habis di situ, kita sampai Datuk Najah. Masuk kepada kitab Indahnya Bersyariah. Kakak yang buat buku ni, ya, sila buka muka surat ya 149. Ataupun yang sumpamanya lah, iaitu solat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Pertama-tamanya ialah solat dua hari raya. Solat sunat Idul Fitri, satu Syawal dan solat sunat Idul Adha 10 Dzulhijjah amat dianjurkan. Ini sunat muakkad dikerjakan beramai-ramai di masjid atau di tengah padang. Makna kata sunat muakkad dikerjakan berjamaah. Boleh tak buat sembahyang raya ni bersendirian? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh dibuat. Tapi dianjurkan sunat muakkad ni maknanya kalau tak ada alasan, maka dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Kalau tak ada apa-apa sebab yang menghalang, contohnya 2 tahun lepas ya, buku-buku tak dibenarkan semayang berjemaah di masjid untuk mengekang penularan COVID-19. Waktu itu awal lagi orang terkejut. Saya ingat lagi terkejut orang kan, seorang-seorang yang sakit-sakit, yang mati-mati ya. Jadi suasana panik itu ada di mana-mana. Maka dianjurkan supaya sembahyang jemaah tidak diadakan di masjid dan di surau. Nak buat di rumah boleh, tapi nak buat masjid surau tak dibenarkan. Macam tu. Termasuklah solat tarawih. Nak buat di rumah. Sembahyang raya pun tiap-tiap rumah buat sembahyang raya. Ada yang pakai batang penyapu jadi tongkat untuk buat. Ada yang pakai senapang, katanya senapang kat rumah dia, dia pun terela. Ada senapang rumah, senapang dia pakai. Ambil gambar lah tu, viral pula. Rasyad mas pakai senapang. Tak kena gaya, tembak kat atas tu. Pasti
pastikan kalau nak pergi Singapura, pastikan peluru tak ada, kosong. Tak ada, macam-macam lah, batang penyapu, apa lagi, yang segala benda yang boleh dijadikan tongkat petubah, dijadikan tongkat petubah. Tiap-tiap rumah dia semayang, buat semayang raya. Kan? Ketua keluarga jadi imam. Kalau dia tu tak mampu, ada anak, ada anak pula mengaji matafis pula, kamulah jadi imam juga. Ada anak sekolah kamu, kamulah jadi imam. Tak, abah ni bukan tak reti, abah tak pandai. Itu dia, pandai ngelak. Abah tak reti, bukan abah tak reti, abah tak pandai. Kamulah jadi imam. Dia jadi imam anak, anak kita sekolah tafis tu. Kan, itu 2020 memang tak boleh buat lah. Tapi sekarang keadaannya agak sedikit berbeza. Tahun lepas okey, tahun ni tak tahu lagi, belum tahu. Belum ada keputusan ya, sama ada dibenarkan ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kes pun dah naik balik, dah mencecah 30,000 ke atas. Tetapi terbukti majoriti kes itu adalah kes yang simptom ringan, maksudnya tak perlu sampai ke hospital. Kan? Cukup dengan rehat di rumah. Di rumah. Tapi bagi kita warga, bagi kita warga hotel dan warga emas, saya sebut hotel dan emas. Hotel ni 45 katai, warga emas ni 60 katai. Macam tuan-tuan lah, yeah. Semua dianjurkan kalau rasa tak sihat pergi hospital cepat. Kita ni dah tak berapa kuat lah. Tak cukup dengan makan Panadol dan tidur. Kan? Bila tak sihat tu, pergi, kan? Pergi check, pergi buat swab test. Mungkin kalau tak satu line, okeylah balik makan hospital bagi Panadol, bagi ubat balik makan. Kalau dua line, maknanya kita ada COVID. Kan? Mungkin kita hospital akan putuskan sama ada quarantine di rumah ataupun ditahan di ward hospital. Jadi itu bagi kita kan, kita yang ada hotel lah 45 katai. Jangan buat macam anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita dia antibody kuat. Takkan mandi main hujan pun tak ada apa. Cuba kalau kita yang datang tepi mandi hujan, patutnya ada datang tua mandi hujan. Aku teringat budak-budak dulu susah pun tepi kan, tak pernah-pernah mandi hujan tepi rumah mandi hujan pula. Jadi budak-budak jangan digun. Dia orang antibody dia orang kuat. Mereka mandi hujan, kita belasah ke apa ke, dia mandi dalam bilik air dia, dia salin baju dia, makan ubat ke apa, okey lah besok, okey. Kita belum tahu lagi. Jangan tuan-tuan jadi kalau terasa tak sihat, cepat-cepatlah pergi ke hospital. Nasihat untuk diri saya terlebih-lebih lagi, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, waktu mengerjakannya antara ketika mula terbit matahari sekadar segala hingga tergelincirnya matahari. Maksudnya apabila masuk waktu duha, dah boleh kita mengerjakan solat sunat raya. Waktu duha tu setengah jam selepas terbit matahari. Contoh macam ni, sekarang kita syuruk 7.23, kira pukul 8 lah. Pukul 8 tu dah masuk waktu duha, setengah jam. Kalau kita nak kira tepat-tepat ni, boleh 28 minit berapa, 7.51. Tapi ambil yang senang lah. Pukul 8 lah. Pukul 8 dah tentu pukul duha dah. Pukul 8 tu boleh buat semayang sunat raya sampai tergelincir hingga waktu zuhur. Mana kalau semayang raya buat pukul 9, pukul 10 boleh, tak ada masalah. Tak ada isu apa, boleh buat. Kan itulah waktunya. Rukun syarat serta sunat sama dengan solat biasa, cuma pada rakaat pertama ada takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Ini pun sunat. Takbir ni pun sunat, bukan rukun. Kadang-kadang ada tu imam terlupa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula orang tegur pula Allahu akbar. Nak tegur boleh, tak tegur pun tak apa. Pasal benda tu sunat pun. Cumanya bila, macam saya katalah, bila benda dah sebati dengan kita, bila tak buat tu rasa tak cukup geram. Jadi memang kita buatlah Allahu akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Lepas tu Allahu akbar. Subhanallah.
takbir tu 7 kali zikir tu, ni dia. Sudah setiap takbir di atas dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah alil azim. Tu dia. Kan? Jadi masuk tak takbir ihram tak masuk kan? Takbir ihram tu tak masuk 7 tu. Ada setengah yang dikira. Ada setengah tu dikira. Jadi kalau kita kalau ditanya kepada kita, adakah 7 takbir itu termasuk takbir ihram? Jawabnya tidak. Tak masuk. Ataupun adakah takbir 5 kali itu termasuk takbir berpindah rakaat? Tidak. Tak masuk. Jadi kita Allahu Akbar. Itu yang kalau imam dia nak faham, nak bagi faham tu, dia berhenti kejap. Berhenti kejap tu sebenarnya tujuannya antaranya nak baca doa iftitah. Sepantas yang semandi kadar yang boleh lah. Kalau lama kadang makmum pun bertanya pula bila nak takbir. Oh, itu imam bila nak takbir? Duduk belakang pula bunyi. Jadi sebenarnya yang lama tu sedikit ada masa tu dia. Sebab imam tu nak baca doa iftitah. Kemudian Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lepas tu ada imam dia bijak sikit, takbir yang akhir tu bunyi dia lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mana bila tak bunyi takbir yang ketujuh tu, bunyi tutut, itu takbir ketujuh. Kalau takbir pertama ke-6 sampai ke-6, Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai ke-7, Allahu Akbar. Tahu dah nak takbir. Sama macam rakaat ke-2 juga, takbir ke-5 tu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Baik. Diikuti dengan bacaan Al-Fatihah, mana-mana surah dan rukun-rukun lain seperti solat biasa. Jadi kalau kebiasaannya imam sembahyang raya ni, kalau rakaat pertama dia akan baca Sabihis marabbikal a'la. Rakaat kedua dia akan baca hal ataka hadithul washiyah. Tapi kalau tak hafal, apa-apa surah pun boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa surah yang kamu mampu, yang mudah daripada Al-Quran baca. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, Nabi SAW baca rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Washiyah. Dan ada diriwayatkan Nabi SAW pernah baca surah Qaf ketika sembahyang raya. Itu panjang tu tuan-tuan. Tak mampu je. Surah Al-A'la dengan Washiyah pun okey lah. Dianjurkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala ilaha illallah. Ini takbir raya lah. Di mana yang kita biasa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Ini takbir raya. Ini takbir raya orang Melayu ni dia lain daripada lain. Kan? Itu yang syahdu bagi raya tu. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Tok Imam pula bawa Melayu pula. Lagilah syahdu. Tak sedikit air mata yang turun. Kan? Tergenangkan kalau tak PKP tu tak dapat balik kampung. Kita pula anak-anak tak dapat balik. Itu yang menangis. Tahun-tahun ni harap macam tu. Anak-anak kita boleh balik dalam raya. Tapi beri pesan kepada anak kita, sebelum nak pergi buat test dulu. Ada COVID ke tak? Dah selesai balik kampung, habis balik raya nak balik KL, buat test dia sendiri. Sebab kita bercampur dengan orang ni. Kan raya ni, semayang raya, campur raya. Setakat ni tak pula diharapkan ziarah. Macam tak macam tahun lepas dengan tahun 2020. Kan? Tahun ni tak tahu lagi boleh ke tak. Kan ada SOP dia. Sekali ramai-ramai cuma satu rumah 5 orang je. Kalau lebih akan dikompaun semua sekali. Pasal kita masyarakat Melayu ni raya ada takbir rumah ke rumah. Kalau masyarakat Jawa ada baraan ziarah rumah ke rumah. Kan? Ziarah tu boleh pakai emas ke contoh lah. Jadi kita tahu lagi, belum lagi ni putuskan oleh pihak yang berwajib. Itu cerita tentang sembahyang 2 raya. Baik. Kemudian solat tarawih pada bulan Ramadan. So kita dah hampir ke bulan Ramadan ni. Solat tarawih adalah solat selepas sunat, selepas waktu isyak dalam bulan Ramadan. Solat ini bukanlah sunat muakkad, boleh dilakukan sendiri atau berjemaah. Itu dia.
boleh sembahyang sunat ni. Sembahyang tarawih ni dia bukan sunat muakkad, eh. Maknanya dia sunat, sembahyang sunat biasa, sembahyang sunat mutlak, ya, boleh buat di rumah dan boleh dibuat secara berjemaah. Di Malaysia, solat ini biasanya dikerjakan sebanyak 8 atau 2 rakaat diikuti dengan solat witir 3 rakaat. Lebih baik dengan cara berjemaah. Solat ini biasanya dibuat 8 atau 2. Jadi tak ada isu. Cuma ni kita mengikut ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama. Kalau dia kata boleh buat masjid, wajib buat 20 mana. Surau termasuk surau diri Jumaat, diberi pilihan buat 8 atau 20, okey. Dan juga berkaitan dengan tazkirah Ramadan. Tazkirah Ramadan pun kalau ada disebut situ, kalau boleh dibuat, dia buat. Jadi kita mengikut ketetapan yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa agama. Tengoklah macam mana nanti, kan. Biasanya kalau surau yang buat 8 rakaat ni, dia ada tazkirah Ramadan setengah jam, sama ada sebelum, ketika, di tengah-tengah ataupun di ujung, selepas selesai witir doa tu, ada tazkirah Ramadan setengah 15 minit ataupun 20 minit macam tu, sebelum murih. Lebih baik dikerjakan secara berjemaah. Kalau 20 rakaat tak ada lah, 20 rakaat tak ada, terus saja. Lepas niat solat sendiri, usulnya sudah tarawih rakaatain ila ta'ala, saja aku solat tarawih 2 rakaat kalau ta'ala. Lepas niat solat berjemaah, usulnya sudah tarawih rakaatain imaman atau makmum ila ta'ala, saja aku sembahyang solat tarawih 2 rakaat sama dengan imam ataupun makmum kalau ta'ala. Itu kalau kita sembahyang jemaah, dan memang ramai pun kita yang buat sembahyang tarawih ni berjemaah. Tetapi trendnya di Malaysia, malam pertama penuh, surau penuh sampai ke tepi tu, ha, sampai ke tepi tu, kiri kanan penuh. Malam ke 29, malam 30 setengah sah pun tak ada. Mana pergi yang lain tak ada. Kalau orang perempuan boleh terima ke, dia nak buat kuih raya ke, nak buat rendang ke, nak buat rontong ke apa ke, kan. Ini orang lelaki hilang pun kan, isap opok ke, tak tahulah. Yang best dia tu, tuan-tuan perempuan sekalian, bila buat 20 rakaat, 8 kan. Bila 8 ni tu, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa sulina wa maulana Muhammad sallallahu salam alaih, macam tu halau. Ramai cabut kat belakang, tinggallah hardcore 20 rakaat, kan. Adalah orang berkerat lah. Yang heran ni tu, bila murid hampir 20 rakaat, ramai balik orang datang murid. Maksudnya mana pergi yang ramai-ramai tu? Tu cerita. Rupanya dia dulu tepi pakar masjid tu sokok tu. Saya tak boleh pula. Murid tu tunggu murid. Pandai pula tunggu murid. Lebih baik kita teruskan semayang sampai 20. Okay. Teruskan. Kalau tak larat, semayang ada kursi. Apa masalah? Kursi banyak, tak larat. Kalau kata kita nak rehat, boleh. Tengok saja macam mana di masjid ni. Haram, kan. Ada yang minum air zam-zam lah, ada yang berjalan lah, ada yang duduk relax, dan ada yang tawaf. Kalau masih haram tu ada yang tawaf ketika semayang tarawih. Tawaf jalan ketika semayang fardu je, berhenti tawaf. Cuma tengok betul masa semayang isyak, tawaf tak ada. Semua semayang isyak, bila semayang tarawih ada yang tawaf depan tu. Apa mana tu? Kan, maknanya kita tidak diikat untuk buat tarawih 20 rakaat walaupun jemaah tu 20 rakaat. Kalau kita nak tawaf, tawaf. Macam kita di Malaysia ni, mana tawaf benda, kan. Tak ada tawaf lah, kan. Tapi kita buatlah apa-apa, baca Quran ke, zikir ke. Janganlah duduk di tepi masjid, tepi surau, isap rokok. Lepas tu bila time murid datang, datang murid sekali. Jadi di mana kita nak letakkan maruah diri kita, kan. Rasa malu kita tu letak kat mana, kan. Semayang malah murih, makan murih kan, rajin, kan. Sedangkan Nabi kata al-hayat wal-hayat syubatu minal iman. Rasa malu tu sebahagian daripada satu cawangan daripada iman.
Jadi kita malulah. Adalah rasa malu kalau kita tak nak 8 rakaat, kita nak buat 8 rakaat dia balik. Balik terus. Tengoklah cerita Gusti sampai apa-apa pun. Tengoklah cerita Korea sampai apa-apa pun. Tengoklah cerita Ustaz sampai apa-apa pun. Kan? Jangan duduk di perkarangan, perkarangan masjid, perkarangan surau ni. Aduh, bisa apa? Kalau bila murid, dia pun masuk murid ni. Jadi di mana meruah diri kita? Kan? Jadi itu. Kalau kita nak tunggu murid, buatlah amalan-amalan yang dianjurkan. Teruskan. Kalau nak teruskan lupa rakan, teruskan lupa rakan. Kalau tak, dia duduk di belakang baca Quran ke, zikir ke, tasbih ada, zikir ke, kan baca Quran ke. Jangan kita duduk di tepi-tepi anjung, di tepi-tepi pagar masjid surau, isap rokok, sembang. Kan, dan sembang waktu murid boleh sembang. Itu tak ada masalah. Dan siapa pun akan marah. Sebab itu waktu kita ya menikmati juadah yang disediakan. Kan, yang disediakan oleh penyumbang. Kan. Boleh nak sembang ke, nak isap rokok ke, boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita waktu orang beribadah, hormati orang lain yang beribadah. Hormati orang lain yang beribadah. Kan? Kalau kita nak buat sembahyang 20 rakaat, teruskan. Kalau kita nak buat 8, balik turun. Jangan tunggu di tepi masjid, tepi surau nak murid. Itu pada pandangan saya lah. And, bukanlah saya menghalau orang yang sebegitu. Tapi tak manis. Tak manis. Kan? Bila tang murid, penuh pula orang. Penuh orang beli. Mana tang orang yang penuh-penuh. Tadi kita tengok sembahyang 20, berapa kerat je. Tapi bila murid penuh meja, mana pergi yang lain tu? Mana yang datang yang lain ni? Rupanya dia tunggu dah. Dia dah standby. Itu cerita dia. Kan? Jadi tak cantik. Sebab tu setengah masjid, mereka buat 8 rakaat. Bila buat 8 rakaat, semua. Tak ada siapa pun yang tertinggal dan terpinggir. Tapi walau macam mana pun, kita tak luk kepada apa arahan yang diberi oleh pihak berkuasa agama. Kalau dikata masjid atau semua masjid surau di Perak diwajibkan mengadakan sembahyang tarawih 20 rakaat, tapi tanya pula ni zaman Nabi dia ke macam ni? Ya Allah, jangan sampai tak tu. Sebab ini arahan pihak berkuasa agama. Mereka ada kuasa memberi arahan. Kita kena ikutlah. Sami'na wa ata'na, walaupun benda ni benda sunat, tapi ada arahan ni, kita buatlah. Kalau tak ada arahan, tak apa, kita boleh pilih nak buat 8 ke, nak buat 20, kita boleh pilih. Tapi kalau ada arahan, misalnya kata nanti semua surau masjid dan masjid surau di negeri Perak diwajibkan mendirikan solat tarawih 20 rakaat, kata, termasuk surau kita ni. Maksudnya buat 20 rakaat. Nak buat macam mana? Kan, takkan kita nak lawan pula. Kan, kita engkar. Kerana engkari arahan pihak berkuasa agama itu satu kesalahan dalam enactment undang-undang Islam mana negeri-negeri. Kan, kita engkar arahan. Macam SOP sekarang, kita engkar. Kita tak ikut. Tak boleh. Kan? Jadi ada masalah juga kalau kita engkar arahan. Jadi benda itu untuk kebaikan kita. Pada setiap rakaat surah yang dibaca sebagai kata Allah menurut yang dikenaki, tapi temukan surah Al-Ikhlas. Ia akan disentuh dengan lebih lanjut dalam bab puasa ini. Ini berkaitan dengan surah, pilihan surah. Surah dalam solat tarawih. Jadi bagi saya tidak menjadi masalah. Ya, kalau nak bau nak baca surah apa saja pun. Tapi turutan ni kena betul lah. Janganlah surah yang rakaat kedua lebih tinggi daripada rakaat pertama. Contoh, rakaat pertama baca surahnya sangat kurang baca surah Al-Falaq. Itu jadi makruh. Dah berkurang pula pada pun semayang kita. Kalau kita nak buat baca, boleh. Rakaat pertama macam Tuan Imam tadi. Rakaat pertama ni baca surah Duha. Rakaat kedua baca surah Tin. Ada betul tak? Tapi turutan dah betul. Jadi tak ada isu, tak ada masalah. Nak baca surah apa pun, nak baca ayat apa pun, jadi turutannya betul. Cuma dalam bab puasa, dalam kitab ni dia kata, penyusul kitab ni akan diterangkan tentang bagaimanakah surah-surah yang dibaca dalam solat tarawih. Sampai masa bab puasa kita bincang lah, insyaAllah. Jadi itu dia, ya.
sedikit perbincangan tentang solat sunat hari dua hari raya dan solat tarawih pada bulan Ramadan. Jadi insyaAllah pada bulan kita datang, iaitu pada 3 April 2022 kita akan sambung bab yang berikutnya, iaitu teknik khusyuk dalam solat. Khusyuk, nak dapat khusyuk dalam solat ni ada teknik dia punya. Ada teknik dia, ada cara dia, ada kaedah dia. Walaupun untuk maklumat tuan-tuan perempuan, ada kata-kata hikmah lah. Tak tahu sama ada kata ulama atau tidak. Katanya khusyuk ini, khusyuk dalam solat ni, mencari khusyuk dalam solat ni, seumpama mencari seekor sumur hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Sudah dah tentu tak dapat katanya. Jadi benda ni kita tak boleh kata lah. Sebab benda tu benda yang dalam diri kita. Tapi nak dapat khusyuk dalam solat ni, ada teknik-teknik dia, ada cara-cara dia. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 3 April 2022. Kebetulan jatuh pada pagi 1 Ramadhan. Jadi kita di mana yang tak tahu sudah, kuliah subuh kita berjalan pada bulan Ramadhan. Jadi insyaAllah kita bertemu pada 3 April 2022. InsyaAllah Rasulullah dipermudahkan pertemuan kita pada pagi tersebut, pada hari tersebut insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada pagi ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan pada orang yang berjaya kita berhati kepada Rasulullah. Dan kita berhati bersama seperti yang kita akan bagi kita sebagai akhirat. Dan kalau ada apa yang disampaikan dalam hari ini yang saya rasa, dan yang berjaya semua dari Rasulullah dengan Nabi SAW dari tuan-tuan pokok sekalian. Dan saya mempersuatkan sini mengucapkan tuan-tuan pokok selamat menyebut ketibaan malam Yusuf Syaban. Jadi kita pertanyakanlah amal ibadah kita pada malam tersebut, mengenai Allah Subhanahu merahmati segala amal ibadah kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu pula kita pagi ini dengan tasbihat perasa Allah. Assalamualaikum.